Beliau ngomong sambil apa kok ora dibethiki gagange. Ana sing ngongkon nyambel sak wit-wite sak godhonge barang. Aku lek sambel. Minggu ini wis ngene bolong sak ono es tak banget. Tapi kita siapin lele karo sambel. Jadi ngomong sambel ya apa kok ora dibethiki gagange. Ana sing ngongkon nyambel sak wit-wite sak godhonge barang. Aku lek sambel jenis seneng aku anu iku sak gagange lho lombok ijo. Ya iku kan ana lombok abange tapi ora tak bethiki pisan kesuwen kok. Minggu santai. Lele. Telung biji dan tambah Abdul mangan. Mari ini giliran orang ini. Balik jangan orang mau bawa dah pas dari cepat. Ian, yang dulu lele ini untuk lele pancingan. Melayankan lele tukon, bawa pancingan ini. Anak ini wak ya wakan kali wana waktu kesuan ya sekarang ada mancing sekarang tapi lele tukar nih langsung anak bujinya sekarang goreng video mangan sih solo tas mateng ini tas tangi marino tangi mah jam 11 terus masak terus ganti mangan yang tadi. Lele ini wow tempe monggo madang sik polo lawe campur campur salon campur mic wong-wong mari acara mangane aduh ora ngerti sih alat-alat ya adanya sih ramangan ya luwe lele ini salahan gua Salam bos, apa itu lele? Ini dua kali ya, enggak satu dua tawar. Wah, ini tak kemudian kemudian ada siapa ya? Makan sih lur. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih nyaman. Sambel emang langsung orang tak peti. Caranya ada di yang langsung sambel hijau untuk akan ke anak. Lele ini rapi bumbu ini berkane. Saya mangai langsung tak goreng. Rapi bumbu nan wis. Kok konone wis di bumbu ini. Sarapan wis macam siji ya. Tangi jam 11 dak libur. Tempe ini tak pembanding kerwoso ya nak. Karena lalapan ya nak ini.
Wah, dan gurih dan sekerasa lele ini lo gurih kerasa. Padahal ini lele ini anu lele tukon dunia sudah kena. Kerwasa tempe ini ya tak membeli kerwasa pol. Sambal hijau campur salon, campur mic, enak teman. Tempin tak boleh tindak sambel. Wah, rasa asinnya pas. Sambelnya. Manganku ya sederhana ini. Tolong aku. Tak mangan sih asa ini. Tamam, saya ulur.